Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngayal Fishing dengan lebrisikan tentang trip mancing. Hari ini kita lagi-lagi mancing di tempat rahasia busuan versi Ngayal Fishing. Ini saya bersama teman-teman lama. Karena lama tidak mancing, jadi benarnya teman-teman lama saja. Ini masih bersama Joni dan Mas Yoga. Halo, gimana kabar kalian semua? Ini raja Bengkiri lur ini. Kita mau coba mancing di sini, semoga dapat hasil. Tuh jalannya tuh lur, seperti gua. Ini baru di babati kelihatannya. Tapi ini turunannya jadi enggak anu itu. Sana itu turun tuh. Langsung aja kita langsung di spot. Mas, arep rekreasi ya, Mas? Nggih, Mas. Wah, iki mancing kok cepat sandal yang ini. Jih, apa gara-gara ada peraturan baru? Peraturan baru, jepit. Mas. Enggak boleh pakai sandal, Mas. Nah, apa karena gara-gara budget jepit, Mas? Enggak, Mas. Sandal jepit. Sepatune ngambang ning dhuwur lemah, Mas. Saya cuma pakai sepatu kiri, Lur. Ini yang lain kok mau camping atau rekreasi ini. Gara-gara sandal jepit dilarang. Pokoknya kalau baru hujan bisa kepleset-pleset. Aduh, pelurutan nih. Aduh, baru terjatuh semuanya. Licin lor, licin. Apalagi, dari jalan weh, kilo, munggah. Salah jalur lor, lewatnya itu loh, bolongan itu, saya geraji kemarin. Nah itu naik itu. Ini pemancing lama dari Ngayal Fishing. Tapi sekarang jarang aktif. Ini lagi datnyang. Karena banyak kesibukan. Harus saling membantu, Lur. Biarpun yang dibantu cuma jurannya saja. Oke, sampai juga, Lur. Aduh, ada angin sedikit semilir. Semoga ntar dapat hasil lah. Nggak apa-apa angin, seperti pancing itu angin toh lor. Seperti pancing iwak lor itu angin, jadi tetap optimis. Ini persiapan ini. Masih leader Mas Joni. Bawa umpan teri bangkok sama udang. Udangnya di sebelah sana, itu sama bawa udang. Ini bawa teri bangkok. Sebenarnya di sini umpannya harusnya teri lemuru. Karena tadi tidak ada waktu beli, jadi ya apa adanya saja yang dibawa. Sayang angin, Lur. Ah, ini ntar ya sebenarnya tidak mancing angin, cuma kalau angin repot juga kalau mau cal. Ini anginnya agak kencang ini. Berdoa saja semoga dapat cintanya. Sorry, strike masih. Mau
go demon mas eh, iwak apa mas eh? Ya Allah Rahman Rahim, jajar dalan kene. Fishing kaya apa ya modele? Pasir no. Dapet ya tadi. Bayo, wah dini jensa, lengan jensa. Iwak itu loh. Iwak mas kaya asli nih. Iwak asli nih, iwak mas kaya. Tapi jen diambil alih. Sayangnya sudah pelan macet, caranya macet dulu. Sorry, strike lagi, Bur. Eh, penampakannya apa ini? Wah, bibir manis ternyata. Mas Yoga. Mas Yoga, ada pesan-pesan, Mas? Nganu, Mas. Tasik. Nganu. Kulahnya lara untu. Wah, oh, lara untu. Wah. Joni setrek lur. Ucul ya. Lah kok nganu cepet. Anu ne. Lucu iki tak narike lur. Lah kok rile cepet. Siap ra? Wah, kesalahan lur. Ini tadi prosesnya. Aduh, apa sini? Reelnya jatuh. Hei, tugel ya? Lewat tugel. Wah, tugel. Masih. Ternyata kaget mungkin. Patah lur, patah. Ini tadi katanya lumayan besar ikannya, tapi tidak tahu enggak naik kok. Kaget mungkin sambil masuk karang, jadi patah, tidak apa-apa lah. Lanjut lagi. Mas Joni, strike apa? Cinta aku mas. Itu mas bro. Strike nyalur. Setidaknya sudah dapat. Bagaimana dengan Mas Yoga? Apakah Anda sudah lupa mau caranya memancing? Bantos. Belum menyerah lor, ini kan masih terus berlanjut. Waktu masih panjang. Anginnya ini lor, anginnya yang marah ira jenak. Thank you.
Halo Mas Yoga. Bagaimana keadaan Anda? Anu Mas, nari carane narik aku. Petake manas di sisi sini kok. Pagot lur, lur. Karena air laut sudah mulai surut, kita lanjut coba-coba main merlilan lur, merlilan kecil-kecil pakai umpan udang kupas. Di sana Yoga sama Joni sudah mancing duluan. Yoga pakai tegek. Gimana ya? Joni pakai tadi kayak casting kelihatannya mau cari kerapu. Kita lanjut ke sana saja. Lur. Itu Mas. Halo. Akhirnya ini tadi dibully habis-habisan sama saya dan Mas Joni, dan akhirnya beliau strike pakai tegek dan paling tidak mudah dewe, menyerah. Paling gede dewe ya, Lur. Semoga dia paling bisa sendiri katanya. Dapat strike. Ampun, paling gede dewe lah iki. Padahal gelombang air laut sudah seperti ini, Lur. Main nekat main tegek sama casting UL-an dari kerapu. Eh, Yoga bengkiri. Oh, ternyata sudah strike lagi, Lur. Strike lagi. Yoga tidak kerekam. Dapat bengkiri. Dapat bengkiri, Yoga bengkiri. Tadi juga dapat mujair. Oke, strike. Oh, enggak dapat. Enggak kena. Putra strike. Batas. Beres dobelnya, Lur. Dapat 2. Tadi dobel. Bahagia deh. Hari ini tidak ada bocos. Ada angin bianter. Ya, kadang-kadang rencekan enggak apa-apa, yang penting cari strike dan hiburan. Bahagia deh. Wah, bahagia strike raro. Piye, cantik. Dapat kanu lur, dapat kerapu, bengkiri. Langer. Cuk urep no. Urep lah piye mangan no. Oh iya, Ding. Mengkap-mengkap lur. Mengkap-mengkap. Koyonya hantol, kreng-kreng dikeki kreng ngene. Pakai kreng katanya Mas Joni. Well. Sekitar jam 3-an jadi kita pulang. Dan ini hasilnya. Ada pogot. Pogotnya 2 ekor. Ikan bengkiriknya ada 3 ekor. 4 ekor. Sama ini kayak mujair, ini. Kan mujair dapatnya Mas Yoga sama areng tangarengan Mas Joni. Sama areng-arengan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ekor lur, ikan rejekan, yang penting strike. Karena kondisi angin tetap bus lur hari ini. Jadi yang makan dia cuma ikan rejekan lagi. Yang penting dapat strike saja ini tadi. Dari bulan lah. Yang penting kita mancing daripada tidak ada konten. Dulu ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Selamat pagi menjelang siang, Lur. Jadi hari ini saya mancing bersama Mas Adi Combre. Jadi di spot apa Mas Adi? Degeng Dandan. Degeng Dandan. Dandan apa Dandan? Dandan. Degeng Dandan. Ya yang kemarin saya posting itu loh, katanya yang saya enggak tahu nama spotnya, yang aku kira ya spot berusuhan atau spot rahasia lah. Hari ini saya mancing bersama Mas Adi Combre dan ini posisinya air lagi surut, wah nggak tahu ini ntar pasangnya jam berapa, yang penting yakin berangkat, gimana yo? Yang penting sukses. Yang penting sukses, los. Oke. Nggak rewel. Guys, ini cuma mancing berdua, semoga dapat hasil, selamat menyaksikan. Ini persiapan lur,
Siapan. Urat. Ini bawa umpan teri lemuru sama tongkol. Tongkol ame teri lemuru, ada teri bangkok. Dan itu ada lele, tapi entah dipakai apa tidak. Karena kondisi air laut lagi surut dan gelombangnya kurang bagus. Gelombang air laut kurang bagus. Ini lagi lerem. Masih persiapan Mas Hadinya. Yang penting semangat. Nah, penting yakin, los. Lur, ini kedatangan tamu ya, Kong Legok. Belum Legok, Mas Rio. Ini ketemune ning anu li, ning komenan YouTube iki. Jadi beliau nyusul. Nyusul Mas. Pengen spot. Sampai sini air baru pasang. Tapi kondisi air laut kurang bagus. Sementing berusaha dhisik. Bisa dhisik Mas yo. Siap. Bolo anyar lur, kena ajak mancing bareng. Wah, Mister Mas Andi Cobre, Adi Cobre. Strike. Ene mak. Dah sido boncos. Dah sido boncos, Mas. Mentari setengah hari, mentari banyu munggah. Mentari banyu munggah nih, Mang Lur. Nah, pakai umpan apa, Mas? Ikan bogot. Ikan bogot. Umpannya apa? Umpannya teri. Ada sekali ini mengani lempar pengpiro, Mas, mentelu. Pindo. Lempar dua kali karena dari tadi cuma satu kali lempar karena airnya belum ada. Sekarang baru pas mau pasang. Enggak bisa dipancingi, Lur, Lur. Ampun, ampun. Ampun, Mas. Bah. Sampai sore, Lur. Tidak laran Mbak Elor. Tadi pagi tidak ada anu. Masih surut, pesan sekarang kat pasang malah tidak. Mbaknya besar. Tuh. Umpane utuh, Lur, umpane utuh. Terine utuh. Lelene utuh, tongkole utuh. Enggak kelong. Enggak bisa mancing. Bentar lagi pulang, Lur. Penting dicoba dulu. Setidaknya sudah berusaha. Biarpun cuma beberapa umpalan. Tapi korban patah kok. Korban PE, korban. Patah tadi waktu umpal pertama. Umpal kedua langsung strike. Umpal ketiga. Enak. PE pedot. Mulai petang, Mas. Hancur. Hancur, Bina, airnya. Bencas, Mas. Trip mancing hari ini sungguh tidak mengenakan, Lur. Sudah jurannya patah, yang atas, PE habis. Duh, dan ada teman baru juga tadi nyusul sore, Mas Rio.
kondisi air laut kurang bagus, jadi juga boncos pas, dan akhirnya pulangin. Jadi beliau mancing cuma 1 jam. Ada apa tidak ini tadi? Aduh, bingung lor. Sementing sudah berusaha. Sudah dulu, kita pulang dulu, lanjut besok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.